Selanjutnya kita ke informasi kecelakaan lalu lintas, pemirsa. Mobil mewah yang dikendarai seorang warga negara asing terbalik setelah menabrak trotoar di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim Menteng, Jakarta Pusat dini hari tadi. Lantaran takut diamuk warga, pengemudi melarikan diri dan meninggalkan mobil mewahnya. Usai gagal menghindari bajai dan mobil yang terparkir di bahu jalan, mobil ini menabrak trotoar jalan di lampu merah Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat. Pengemudi diketahui seorang pria warga negara asing. Laju kecepatan yang cukup tinggi dari arah Sarinah menuju Gondangdia membuat sang pengemudi kehilangan kendali. Diduga sang pengemudi dalam kondisi mabuk berat sehingga tak mampu mengendalikan laju kendaraan. Di dalam mobil ditemukan botol minuman keras. Pengemudi yang belum diketahui negara asalnya itu langsung melarikan diri lantaran takut diamuk warga. Kini mobil dievakuasi unit Lakalantas Polres Jakarta Pusat ke lapangan Banteng guna penyelidikan lebih lanjut.